Mobil Patrol. Ini sepertinya menyenangkan, turnamen sepak bola kota mobil. Tim merah mendekati gawang. Sepertinya bolanya akan masuk. Oh, tidak. Tyler memindah gawangnya. Apa yang akan kau lakukan dengan kecurangan Tyler, Tom? Ide bagus. Panggil mobil patrol. Hai mobil patrol. Ada masalah di turnamen sepak bola. Tyler merusak permainan. Kau bisa datang membantu, Matt? Tyler telah merusak permainan, Matt. Itu seperti kesenangan buatmu, Tyler, tapi tidak bagi yang lainnya. Oke, Tyler, kesempatan terakhir untukmu. Oh, tidak. Kau tidak lagi diinginkan timmu. Kau harus ikut tim biru. Tapi mereka juga tak mau kamu. Matt punya ide bagus. Tyler harus menendang penalti. Jika bolanya masuk, dia bisa bermain lagi. Tapi jika tidak, dia keluar permainan. Akan sulit untuk melewati pertahanan, Lily. Tak disangka, dia melakukannya. Semua ingin kau masuk timnya sekarang, Tyler. Kau ingin bermain untuk tim mana? Waktu habis, permainan selesai, dan tim merah menang. Hai Taylor, Matt dan Tom sudah memutuskan kaulah man of the match. Kau ajarkan Tyler sebuah pelajaran berharga hari ini, Matt. Curang sama sekali tidak mendekati kesenangan bermain dengan benar, lalu jadi pemenang. Mobil patroli. Hai, Matt. Hai, Frank. Bagaimana kabar kalian?
Frank, Matt, apakah kalian melihat tembok itu? Aku penasaran, siapa yang mencoret-coret itu? Kamu benar, Matt. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus menangkap pelakunya. Matt, Frank, apakah kalian melihat itu? Banyak coretan di tembok itu. Kamu benar, Frank. Coretan ini sangat mirip dengan yang kita lihat sebelumnya. Ayo, tangkap basah dia. Tak ada seorang pun di jalan ini. Ayo periksa jalan lainnya. Lihat ini kawan. Aku pikir kita mendapatkan pelakunya. Roda di atas. Kamu ditahan atas. Maaf Gary, kami pikir kamu orang yang bertanggung jawab atas coretan-coretan di tembok itu. Oke, ayo kali ini kita temukan pelaku sebenarnya. Tak ada yang mencurigakan di sini. Tak ada apapun di sini juga. Hai Lucy. Ya, kami tahu. Kamu melihat coretan-coretan di tembok juga, kan? Baik, kami sedang mencoba menangkap pelakunya. Sekarang kamu hati-hati. Dadah! Hei, lihat! Apa yang Billy si Bulldozer lakukan di sini? Aku rasa kita menemukan pelakunya. Berhenti! Apapun yang sedang kamu lakukan, Billy, kami tahu kamu yang mencoret-coret tembok di kota. Maaf, Billy. Aku pikir kami telah membuat kesalahan. Sepertinya kamu sedang sibuk dengan beberapa pekerjaan. Mohon terima permintaan maaf kami, Billy. Kami pergi untuk menemukan pelaku sebenarnya. Dadah! Oh, itu adalah kesalahan memalukan. Selanjutnya kita harus lebih berhati-hati. Kamu betul, Matt. Frank, kita tidak bisa langsung menuduh orang yang tak bersalah. Itu tidak adil. Aku tahu ini terlalu dini, tapi Tyler berdiri di samping kantor polisi dan terlihat sangat mencurigakan. Lalu, apa yang kalian pikirkan? Haruskah kita membawa dia? Roda di atas, Tyler. Berhenti. Kami tahu kamu melakukan hal yang tidak baik. Dan sekarang, kami mempunyai sebuah bukti juga. Tertangkap kau. Oh, Tyler melarikan diri. Tangkap dia, Matt. Lebih cepat. Lebih cepat, Matt. Aku tahu, Matt. Tyler sangat cepat. Baik, ayo panggil Hector si helikopter. Hey Hector, kami memerlukan bantuanmu untuk menangkap Tyler. Ayo ikut sekarang. Tyler terlalu cepat. Kamu harus menggandakan kecepatanmu, Hector. Ayo Hector, lebih cepat. Jangan biarkan dia melarikan diri. Bagus, jaga itu. Ayo tangkap dia. Gerakan sempurna Hector. Kerja bagus. Terima kasih Hector. Itu tidak akan mungkin untuk menangkap Tyler tanpa bantuanmu. Dadah, sampai jumpa lagi. Thank you.
Sekarang, saatnya mengganti rugi Tyler. Itu akan mengajari kamu agar lebih hati-hati ke depannya. Kerja bagus, Matt. Kerja bagus, Frank. Sampai jumpa lagi. Dadah. Mobil patroli. Hello, Matt. Hello, Frank. Oh, kasihan. Di sana ada antrian mobil yang panjang. Kalian harus menenangkan mereka, Matt. Kalian akan segera keluar dari kemacetan, kawan. Matt dan Frank akan pergi dan melihat penyebab kemacetannya. Hati-hati, Frank. Hey, Flevy. Kamu harus segera parkir secepatnya setelah melewati rel kereta. Oh tidak, itu dia Troy si kereta. Kita dapat mendengar belnya. Berhenti, Troy! Berhenti! Barang-barang Flevy ada di atas rel kereta. Syukurlah, Matt dapat memberhentikan Troy sebelum terjadi tabrakan dengan kotak-kotak. Matt punya sebuah saran. Mungkin Troy dapat menolong Flevy dengan muatannya. Ide bagus, Flevy. Bagaimana caranya kita mengangkat kotak-kotak itu ke kargo kereta Troy? Frank pikir dia melihat seseorang yang bisa membantu. Beruntungnya, Francis, si forklift ada di antara kemacetan. Satu hal lagi. Thank you.
kamu siap untuk berangkat dan mengirimkan pesanan dengan Troy Flevy? Terima kasih atas bantuanmu hari ini, Francis. Dan penyelesaian yang bagus buat kalian juga. Kalian melakukan hal hebat hari ini. Saatnya kembali ke waktu istirahat kalian. Mobil patroli. Embers kelihatannya punya tugas darurat yang harus dia datangi. Oh, Jerry dan Susie terlibat kecelakaan di sudut jalan yang menyebabkan kemacetan lalu lintas ini. Aku harap mereka baik-baik saja. Sayang sekali, lampu dan sirine Amber kelihatannya telah rusak. Ini adalah sebuah bencana. Mobil-mobil itu tidak akan pernah bergerak jika mereka tidak tahu Amber di sana. Tunggu, suara apa itu? Itu sirine lain. Yes, itu tim mobil patroli, Matt dan Frank. Amber mencoba untuk mendatangi Jerry dan Susie, tapi dia tidak bisa melewati kemacetan ini. Sirine dan lampunya telah rusak. Amber, Matt dan Frank sedang menuju ke lokasi kecelakaan juga. Oh, kasihan. Jerry dan Susie terlihat sangat terguncang. Terima kasih Tuhan, Matt dan Frank berhasil membawa Amber untuk mereka. Apakah mereka terluka, Amber? Oh iya, kelihatannya mereka perlu diperbaiki oleh Tom si mobil derek. Mungkin kamu bisa menempelkan beberapa plester di atas lampu mereka, Amber. Hanya untuk perbaikan sementara. Sekarang kita perlu membawa mereka ke bengkel Tom. Hai Tom, Jerry dan Susie baru saja saling tabrakan dan mereka berdua terluka. Tidak cuma itu, lampu dan sirine Amber telah rusak dan dia ada tugas darurat lain untuk diselesaikan. Bisakah kamu memperbaiki Amber terlebih dahulu?
akan lama, Jerry dan Susie. Tom akan segera memperbaiki kalian. Akhirnya, ini dia Amber sekarang. Semua telah siap untuk menghadapi keadaan darurat lainnya. Sampai jumpa, Amber. Terima kasih untuk bantuan kalian hari ini, kawan. Apa jadinya kota mobil jika tanpa kalian?